Oke, kita mulai ya Bapak Ibu, sambil kita menunggu peserta yang lain. Apakah suara saya kedengaran? Siap, kedengaran Pak, Alhamdulillah. Dengar Pak. Siap, dengar Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk yang wilayah Indonesia bagian barat. Kemudian selamat malam untuk wilayah Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur. Senang sekali saya sebagai pemateri atau narasumber pada pelatihan membuat video animasi pembelajaran dengan Doratun ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfan. Jadi dalam 5 hari ke depan, Bapak Ibu peserta pelatihan akan mendapatkan materi atau bimbingan dari saya selaku pemateri dalam pelatihan ini. Nah, pada sore hari ini, kami dari tim Guru Pandai akan menjelaskan teknis tentang pelatihan ini. Ini adalah pelatihan yang tema pelatihan yang 5 kali yang sudah kami laksanakan. Sebelumnya sudah melaksanakan 4 jenis pelatihan. Kali ini pelatihan kali ini ada yang berbeda Bapak Ibu. Kenapa berbeda? Karena antusias dari Bapak Ibu dari seluruh Indonesia itu luar biasa. Ada sekitar 6.000 peserta yang sudah mendaftar. Itu pun kami tutup dengan cepat, takutnya, khawatirnya kalau tidak ditutup, peserta bisa jadi mencapai 8.000 atau 10.000. Banyak sekali chat yang masuk ke saya, kenapa Pak, apakah masih bisa mendaftar, apakah masih ada kuotanya. Jadi mohon maaf untuk rekan-rekan guru yang belum bisa bergabung pada pelatihan ini, karena keterbatasan pada tenaga atau sumber daya manusia yang ada di tim kami sangat terbatas. Jadi kalau menambah peserta lagi kemungkinan tidak akan terhandle. Luar biasa ya, pesertanya dari 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Luar biasa semangat Bapak Ibu yang ingin terus mengupgrade kemampuan diri atau kompetensinya sebagai seorang guru atau tenaga pendidik. Tepuk tangan dulu untuk kita semua, seluruh guru yang ada di Indonesia. Luar biasa ya. Luar biasa. Nah, jadi pada sore hari ini, karena tadi ada kendala mati listrik, dan sekarang Alhamdulillah sudah jaringan listriknya sudah mulai stabil. Jadi pelatihan kita untuk materi hari pertama ini kita undur pada jam 7 malam nanti. Nah, pada sore hari ini itu belum menyampaikan materi, melainkan akan menyampaikan tentang teknis pelatihan ini, agar Bapak Ibu peserta nanti bisa paham dan bisa menyelesaikan pelatihan ini dengan baik. Izin itu ya, share screen ya. Sedang hadir. Tidak terdaftar oleh diikut sertakan warna merah. Itu termasuk kan?
Oke, apakah layar saya sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah. Oke. Mohon untuk yang lain di mute dulu ya, karena nanti kita ada sesi tanya jawab. Siapa? Oke Bapak Ibu. Nah jadi izinkan saya menyelesaikan dulu penjelasan. Mengenai teknis ini. Pak itu juga tadi, cuma nih kok. Kita mulai. Ini lagi juga soal itu nya. Dimut dari sana aja Pak. Cuma nih kok dari itu yang tadi urang. Ya. Nah jadi pada sore ini. Bentar ya. Oke, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, mohon maaf tadi ada suara yang masuk. Nah, jadi hari ini, pada sore ini, saya akan menjelaskan teknis pelatihan membuat video animasi pembelajaran dengan Doratoon. Ini merupakan materi yang sangat menarik. Kenapa? Karena di balik pembelajaran yang Bapak-Ibu sudah laksanakan, itu sudah sebagiannya sudah melaksanakan PTM. Dalam PTM itu, pasti tidak terlepas dari bagaimana Bapak Ibu menyiapkan media-media pembelajaran, termasuk dalamnya video animasi pembelajaran. Yang mana video animasi ini pasti akan menarik minat dan perhatian dari peserta didik kita. Jadi teknis pelatihan membuat video animasi pembelajaran dengan Doratoon ini agar Bapak Ibu peserta itu bisa mengetahui dan bisa menyelesaikan pelatihan ini dengan baik. Oke, lanjut. Nah, ini pertanyaan yang paling umum ketika Bapak Ibu mengikuti pelatihan. Sertifikat atau ilmu sih bisa dituliskan di chat. Yang mana yang menurut Bapak Ibu paling penting? Sertifikatnya atau ilmunya ketika Bapak Ibu mengikuti pelatihan, seminar ataupun workshop dan sebagainya. Baik yang online maupun yang offline. Saya tulis di chat Bapak Ibu. Wah, dua-duanya. Ada yang sertifikat. Dua-duanya ilmunya, alhamdulillah. Ilmu. Ya. Ilmu. Nah, ini pertanyaan yang paling umum ya, Bapak Ibu. Sertifikat atau ilmu sih yang penting? Nah, ternyata ya, yang paling penting itu adalah ilmu. Kenapa? Karena sertifikat itu hanya digunakan ketika 2 atau 3 tahun terakhir untuk yang bagi Bapak Ibu yang ingin musuh untuk menaikkan pangkat. Selepas 3 tahun itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Tapi kalau ilmu itu kita bawa sampai mati. Selain itu ilmu juga bisa kita berikan ke atau sebarkan kepada orang lain dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, 3 amalan yang tidak terputus ketika kita mati. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang diambil manfaatnya, 3 anak yang soleh. Kita sebagai guru tuh pasti sudah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk anak kita. Jadi kita sudah meninggalkan amal yang tidak akan pernah terputus. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu. Mohon diluruskan niatnya dalam mengikuti pelatihan ini.
bahwasanya saya dalam latihan ini ingin menyerap ilmunya. Walaupun sertifikat juga penting. Anggap saja sertifikat itu sebagai bonus kita dalam menimba ilmu. Insyaallah. Nah, masih ada suara yang bocor nih. Kita lanjutkan. Nah, ini jadwal kegiatan kita atau lini masa kegiatan kita pada pelatihan kali ini. Pada hari ini kita akan, Bapak Ibu akan menerima materi tentang pengertian video animasi dan pengenalan aplikasi Doratun. Jadi materi pada hari Senin ini itu disampaikan melalui Telegram. Nah, di channel materi yang Bapak Ibu sudah bergabung itu nanti akan disampaikan materi pada hari pertama ini di Telegram. Jadi bukan melalui Zoom. Karena masih banyak yang bertanya, Pak, mana link Zoom-nya hari ini? Jadi ini saya yang disconnect atau gimana? Terkik kayaknya pematerinya. Pak. Materinya kelempung. Kendala teknis mungkin. Sinyalnya itu kemungkinan. Jam 2 mulai webinar. Ya, benar sekali. DC. Selamat sore Indonesia. Selamat sore. Selamat malam. Selamat sore. Di mana malam nih? Di timur kayaknya. Di malam. Selamat sore. Iya, bagian timur, Bang. Bagian timur malam. Bagian timur jam 7 kurang. Bagian barat masih siang, bagian barat. Barat sini, Bang. Di Sumatera masih siang ini. Ya, baru Sumatera. Jam 2 selesai duhur. Salam dari Gorontalo bagian timur, Bapak Ibu guru yang hebat. Gorontalo. Bagian tengah sudah bersore-sore. Bagian barat Sumatera baru selesai duhur. Sumatera jam 5 sore. Semangat pagi. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi koneksi saya sempat hilang. Sekarang sudah masuk ya. Halo Bapak Ibu. Halo. Ya Pak, sudah masuk Pak, sudah masuk alhamdulillah. Sudah, lanjutkan ya. Sudah masuk. Siap mengikuti lanjut. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi untuk yang hari Selasa besok itu materinya tentang membuat storyline alur cerita video animasi pembelajaran. Besok Bapak Ibu akan berikan materi bagaimana membuat alur cerita video animasi pembelajaran sebelum terjun langsung dalam pembuatan video animasi pembelajaran. Besok masuk jam 1, Pak. 1 WIB. Ya, insya Allah jam 1. Karena tadi ada kendala listrik. Besok jam 1. Jam 1 nih baru... Nanti kita buka sesi tanya-jawab ya, Bapak-Ibu. Siap, Pak. Oke, untuk yang hari Rabu, nah pada hari Rabu ini baru kita melalui Zoom meeting dan YouTube. Untuk Zoom meeting karena pesertanya terbatas, jadi bagi Bapak Ibu peserta yang tidak kebagian Zoom meeting bisa menyaksikan melalui live streaming YouTube. Itulah tujuannya kenapa Bapak Ibu harus mensubscribe YouTube Guru Pandai 21 agar bisa menyaksikan video penjelasan tentang materi ini. Itu pada hari Rabu jam 1, insya Allah jam 1 kalau tidak ada kendala dan halangan, kita mulai jam 1 pada hari Rabu. Itu akan
diberikan materi langsung bagaimana membuat video animasi pembelajaran dengan Dorati. Kemudian pada hari Kamis itu materinya tentang bagaimana membagikan video animasi pembelajaran ke peserta didik, artinya mengekspor video yang sudah kita buat dan juga menguploadnya ke channel YouTube. Kemudian hari Jumat itu ada materi bonus bagaimana membuat konten video dengan InVideo, karena zaman sekarang ini YouTuber itu menjadi profesi yang banyak digemari oleh orang karena begitu menghasilkan. Tidak terlepas Bapak Ibu guru juga bisa menjadi seorang YouTuber dengan mengupload video-video pembelajaran ataupun konten-konten video yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Jadi ada bonus materi untuk yang hari Jumat. 5 hari ke depan kita akan melaksanakan kegiatan pelatihan membuat video animasi pembelajaran dengan Dora. Pak, masalah presensi ada, Pak? Ya nanti Pak ya. Nah, ini persyaratan lulus. Jadi peserta akan dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat apabila memenuhi kriteria-kriteria berikut. Yang pertama, mengisi daftar hadir minimal 3 kali. Jadi nanti akan setiap hari itu diberikan daftar hadir atau presensi. Nah, dari daftar hadir atau presensi itu nanti ada 4 hari, karena hari kelima tidak kita berikan presensi, cuma 4 hari. Minimal Bapak Ibu peserta itu mengisi daftar hadir 3 kali. Nah, daftar hadir ini setiap hari itu akan ditutup jam 23.59. Jadi misalkan pada hari ini ya, Bapak Ibu mengisi daftar hadir. Ketika Bapak Ibu mengisi daftar hadir itu batasnya sampai 23.59 waktu Indonesia Barat. Jadi ketika Bapak Ibu mengisi lebih dari jam itu, maka sudah dihitung untuk hari berikutnya, besoknya. Jadi setiap hari itu usahakan mengisi daftar hadir tepat waktu. Nah, untuk daftar hadir itu hanya mengisi kode peserta yang sudah saya bagikan di channel materi. Jadi hanya mengisikan kode saja, tidak mengisikan nama di dalam daftar hadir yang akan saya bagikan sebelum pelatihan jam 7 nanti. Jadi daftar hadir akan dibagikan setengah jam sebelum pelatihan dimulai. Jadi kalau jam 7 berarti dibagikan jam 18.30. Kalau jam 1 akan dibagikan jam setengah 1, seperti itu. Ya Bapak Ibu. Jadi hanya mengisikan kode peserta di daftar hadir yang nanti akan dibagikan. Jadi, kalau Bapak Ibu salah mengisi daftar hadir, kode pesertanya salah, misalkan A-nya kecil atau ada spasi antara A dengan angkanya, maka tidak akan terrekap di sistem. Itu otomatis nanti daftar hadirnya karena menggunakan kode. Yang pertama itu ya mengisi daftar hadir. Nanti setelah ini akan saya perlihatkan bagaimana cara mengisi daftar hadir yang benar. Yang kedua, nanti ada tugas yang harus Bapak Ibu buat. Jadi mengumpulkan tugas sesuai dengan ketentuan. Kenapa sih harus ada tugas dalam pelatihan ini? Nah, agar Bapak Ibu bisa menerapkan langsung ilmu yang sudah didapat dari pelatihan ini. Itu tujuan dari tugas tersebut. Sekalian melatih Bapak Ibu bagaimana membuat video animasi pembelajaran. Yang ketiga, itu mengumpulkan tugas sebelum batas waktu berakhir. Jadi nanti tugas pada hari keempat, itu ada batas waktunya. Biasanya sih kami berikan waktu 1 minggu. Misalkan hari Jumat, berarti 1 minggunya Jumat depan itu batas waktunya. Jadi panjang Bapak Ibu. Tugasnya akan dijelaskan nanti ketika materi hari keempat. Itu ya untuk ketentuan serta yang dinyatakan lulus dalam pelatihan. Berikutnya nanti kita buka sesi tanya jawab. Nah, penyampaian materi saya sudah sampaikan itu melalui channel materi yang ada di Telegram dan juga ada sesi Zoom meeting dan streaming. Untuk Zoom meeting itu terbatas pada 300 orang. Jadi sisanya itu melalui streaming YouTube. Oke, ada pertanyaan? Kita buka sesi tanya jawab ya.
Boleh. Itu sudah resen. Saya stop screen dulu. Pertanyaannya kita batasi ya. Ya nanti tebak bentar Pak ya. Saya tanya Bapak. Pertanyaannya by raise hand aja. Bentar. Oke. Pertanyaannya yang pertama saya berikan kesempatan kepada Ibu Ningrum Yati. Silakan Ibu Ningrum untuk membuka mic-nya. Silakan Ibu. Kalau ada pertanyaan yang sama itu tidak perlu ditanyakan ulang ya. Oh iya. Ada. Apakah ada Ibu Ningrum? Iya, iya. Sudah dibuka mic-nya? Sudah. Oke, silakan Bu Ningrum pertanyaannya. Mic-nya Bu belum dibuka. Mic-nya belum dibuka, Bu. Kita berikan kesempatan ke yang lain. Ibu Yuni Isama. Izin bertanya, silakan, Pak. Iya, ya, Bapak. Ntar ya, Pak. Ya, silakan Ibu Yuni. Yuni Isama. Ye, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Irfan. Saya bisa gabung. Ya, silakan Bu. Ini. Pertanyaan saya begini Bapak. Sebelumnya saya minta maaf. Kemarin ya. Itu saya sudah masuk di Telegram. Sudah bisa bergabung. Kemudian pada waktu itu malam karena apa itu jadi saya belum bisa daftar. Jadi saya belum bisa mengikuti pendaftaran begitu, tapi saya alhamdulillah sudah bisa masuk di Telegram. Ini bagaimana Bapak selisihnya? Terima kasih Bapak penjelasannya, Ji. Jadi Ibu belum mengisi formulir pendaftaran. Ji, belum mengisi pendaftaran. Tapi sudah buka-buka begitu, sudah hampir selesai. Nah, kemudian apa itu terus kelupaan akhirnya tidur, jadi belum bisa terkirim. Sebenarnya saya sudah mengisi apa namanya formulir pendaftaran. Oh, gitu ya. Iya, sudah masuk di, jadi, di aplikasi Doraten juga, sudah bisa masuk di apa namanya? Di Telegram juga, tapi waktu itu mungkin oke, sudah Bu. Terlalu malam, mungkin terus akhirnya belum terkirim. Jadi ya. Akhirnya yang terjadi adalah tertidur, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama, Ibu. Oke. Jadi peserta yang terdaftar itu, Bapak Ibu kan sudah melihat daftar pesertanya, itu ada sekitar hampir 6.000 lah. Jadi sangat banyak sekali yang sudah mengisi formulir. Itu pun karena dibatasi, jika tidak dibatasi, maka mungkin akan sampai 8.000 atau 10.000. Jadi susah Bu kalau kita buka formulir, itu dalam 2 menit saja sudah banyak yang masuk. Jadi mau nggak mau, Ibu hanya bisa mengikuti pelatihan ini, kemudian namanya tidak terdaftar di dalam daftar peserta. Begitu Bu. Itu ya Bu. Iya Bapak, terima kasih atas ya. Penjelasannya. Yang penting dapat ilmunya itu tadi ya Bapak ya. Ya itu yang penting ya, yang penting ilmu. Berikutnya Bapak Wini. Maaf Bapak. Silakan Pak Wini buka mic-nya. Maaf Bapak. Halo Bapak. Ya ya ya. Ini berarti ya. Saya nggak bisa mengisi apa ini presensi ya. Saya harus ikut presensi ya. Kan? Presensi harus pakai kode peserta dan kode peserta itu ada di daftar pesertanya Ibu. Nah iya, makanya saya kan enggak punya kode peserta. Oh iya. Nanti sayang sekali, Ibu isi saja. Nah iya, sayang sekali. Ya mungkin nanti bisa disematkan hanya satu saja Bapak. Ya, mudah-mudahan
karena masih banyak peserta yang belum, Bapak rekan-rekan guru yang masih belum bisa berhasil mendaftar, kita insya Allah akan buka untuk gelombang 2. Silakan. Ya. Jadi Ibu ikut saja dulu ini, nanti daftarnya di gelombang kedua. Ya Bu. Insya Allah. Kita pertanyaan berikutnya Bu. Silakan. Ya, silakan Pak Willy. Sama-sama Ibu. Pak. Baik. Ibu Leni Susanti Pak. Bentar Bu. Leni Susanti Pak. Pak Willy dulu ya. Ibu Leni nanti ya. Ibu Leni nanti ya. Pak Willy dulu ya. Ya baik. Terima kasih Mas Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Waalaikumsalam. Ya, saya Willy, guru SDN 2 Malaka dari Lombok. Kebetulan ingin bertanya mengenai yang pertama, kuota untuk Zoom yang 300 orang. Nah, berarti ini ya, kita rebutan atau gimana jamnya? Karena beda-beda itu suasana atau istilahnya ilmunya kita nonton dari YouTube, agak males rasanya dengan kita langsung. Nah, ini kan berarti ada rebutan. Nah, kira-kira jam efektif untuk masuk sehingga kita tidak terjadi rebutan untuk masuk dalam 300 ini, kira-kira jam berapa? Dan yang kedua, ya, ini kan yang kita bahas mengenai pembuatan animasi. Nah, bagaimana dengan spesifikasi laptop yang memadai untuk membuat animasi? Apakah misalnya dual core seperti yang apa, bukan dual core, Celeron ya, misalnya, apakah sanggup enggak misalnya? Ya. Terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Silakan Mas. Oke, okay, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Saya jawab dulu ya. Tadi yang pertama masalah Zoom. Karena Zoom ini kan terbatas 300 orang. Jadi untuk bisa masuk ke Zoom, usahakan Bapak Ibu itu bukanya tepat waktu. Misalkan besok pada hari Rabu nanti kan ada sesi Zoom meeting. Itu akan dimulai jam 1 siang. Jadi Bapak Ibu standby ketika saya membagikan link Zoom-nya di channel materi, channel yang ada di Telegram, itu Bapak Ibu langsung masuk. Nah, jadi bisa bergabung di yang 300 orang ini. Itu ya Pak, untuk yang pertama. Jadi harus usahakan selalu standby di channel materinya ketika jam-jam pelatihan. Misalkan hari Rabu jam 1, kalau tidak ada halangan, standby sebelum jam 1, misalkan setengah 1. Karena setengah jam sebelumnya kan sudah saya bagikan absensi. Jadi harus mengisi absensi sebelum mengikuti pelatihan. Itu. Kemudian yang kedua, aplikasi Doraiton ini kan berbasis web, jadi bisa kita kerjakan melalui online. Tidak perlu diinstal di laptop. Kenapa sih? Kan aplikasi pembuat video animasi ini kan banyak. Seperti yang sudah saya bagikan di channel YouTube Guru Pandi 21, itu ada Animaker, ada Photon, kemudian ada Doraiton. Kenapa saya pilih Doraiton? Karena itu ringan. Ringan saat kita buka secara online. Jadi tidak perlu laptop dengan spesifikasi yang mumpuni, bisa dibuka dengan laptop yang minimal 4 GB RAM. Karena dia bekerja secara online, Pak. Tidak perlu install, ya. Dia bekerja secara online. Jadi itu, Pak. Ada lagi yang mau tanyakan? Terima kasih, Mas Irfan. Ya. Pertanyaan berikutnya, ya, Pak. Silakan ya boleh nih, silakan dari tadi sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Pak. Ya Pak, saya ini kan udah dari pertama mendaftar Bapak, tapi saya tengok di link ya, apa Doraiton, nama saya nggak ada kodenya. Nama saya tuh nggak ada terdaftar di situ, jadi untuk mendaftar hadir, bagaimana saya buat kodenya gitu? Tidak terdaftar, namanya tidak ada. Iya, padahal iya, tidak ada namanya di daftar itu, Pak. Jadi untuk daftar hadir, bagaimana saya buat kode gitu? Sementara kode yang dimintakan, Pak. Data itu bersumber dari Google Formulir yang Bapak Ibu isi. Jika Google Formulir yang Bapak Ibu isi itu terkirim, maka muncul namanya secara otomatis di daftar peserta itu. Karena itu saya ambil dari
daftar peserta yang sudah mengisi Google Formulir. Jadi kemungkinan ketika Bapak, ketika Ibu Leni ini mengisi Google Formulir, maka tidak terkirim. Kalau terkirim, dia otomatis akan masuk ke datanya. Jadi itu, Bu. Kelihatannya Ibu tidak menyelesaikan formulir tersebut. Kalau apanya selesai, Pak, gitu. Jadi, apa daratan pun masuk ke Telegram saya, gitu, ke WA saya. Google Formulir itu kan otomatis. Kalau mengisi dengan benar dan terkirim, maka datanya akan muncul secara otomatis. Jadi, kemana saya mendaftar hadir itu, Pak? Oke, jadi Ibu. Cek dulu, Bu. Coba cari, Bu. Itu ada 84 halaman. Coba cari satu-satu pelan-pelan, ya. Ini karena udah saya loh. Cari sampai bawa Pak. Nama saya kan L, apanya? Namanya, Pak, kan? Nama itu saya siapa? Saya tengok itu nggak ada. Biar cari lagi, Bu, ya. Nanti kalau tidak benar-benar tidak ada, itu bisa menghubungi saya di WA. Ya? Oke, Pak. WA-nya nomornya, Pak? Maaf. Tapi mohon maaf, WA-nya agak lama dibalas karena banyak sekali WA yang masuk. WA-nya, Pak? Ya, Bu, ya? Iya, nomor WA-nya. WA-nya ada di situ, di apa namanya, yang di flyer-nya, Bu. Flyer-nya, Pak. Atau Bapak Ibu bisa ke gurupandai21.com, di situ ada WA. Ya, Bu, ya. Oh, terima kasih, Pak. Izin bertanya, Pak. Kita ke pertanyaan berikutnya, Pak. Kita batasi bertanya, Pak. 3 pertanyaan lagi, ya. Izin bertanya, Pak, dari Gorontalo, Pak. Izin bertanya, Pak. Oh iya. Nanti, Pak, kita ke Ibu ini dulu, ya. Ya, Pak, ya. Pak Halim, kita ke Ibu Neti. Ibu Neti. Yusnimar, silakan. Dari Gorontalo, Pak. Bentar. Ibu Yusnimar, silakan. Tidak ada. Iya, Bu, WA, Telegram enggak ini? Telegram enggak. Halo, assalamualaikum, Pak. Halo. Ibu Neti, silakan, Bu Neti. Ya, absennya kita isi di mana, ya, Pak, ya? Kalau kita mau isi absennya di mana? Belum. Belum dibagikan. Linknya, link daftar hadirnya belum dibagikan. Oh, gitu. Biasanya untuk daftar hadir itu dibagikan setengah jam sebelum pelatihan dimulai. Okay. Itu ya, Bu. Oke, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Pak Halim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Yang ya. Pertama, pertanyaan saya, ini yang pertama, apakah hari ini kita sudah bisa mulai untuk mengisi daftar hadir? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya. Pak, terkait dengan aplikasi yang gunakan, kan di sini sudah dijelaskan, Pak. Apa mana dengan aplikasi ini, Pak, supaya nantinya bisa dipersiapkan, Pak. Terima kasih. Mohon maaf, Pak, pertanyaan kedua tadi putus-putus. Bisa diulangi? Iya, Pak. Untuk pertanyaan kedua saya ulangi. Terkait dengan aplikasi yang akan kita gunakan ini, kan ini dalam bentuk online. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, kan banyak situs-situs online ataupun aplikasi online yang bersifat ataupun berbayar. Bagaimana dengan aplikasi yang akan kita gunakan ini, Pak? Oke. Sistemnya seperti apa? Pak. Terima kasih. Ya, kita jawab dulu, ya. Pertanyaan pertama tadi mengenai absensi atau presensi, itu akan dibagikan nanti setengah jam sebelum pelatihan dimulai. Kalau jam 7, hari ini jam 7, berarti setengah 7 sudah dibagikan daftar hadirnya. Jadi belum bisa mengisi karena belum saya bagikan link daftar hadirnya. Yang kedua, karena aplikasi daratan ini kan berbasis online, web. Itu kita gunakan yang free. Nah, untuk materi ini akan ada pada materi hari ini, yaitu penjelasan tentang aplikasi Doratun. Ya, Pak, ya? Kok bingung sama materi, sekitar bona bertanya-bertanya. Itu, Pak, Alim. Jadi akan dijelaskan pada materi hari ini untuk pengenalan Doratun. Materi. Terima kasih, Pak. Oke. Okay. Nah, materi ini animasi. Bentar, ya. Pertanyaan berikutnya dari... Kita ke Bali dulu. Silakan,
Ibu ya, ini Ibu Iketut, silakan Bu. Dibuka mic-nya. Apakah ada Ibu? Halo Ibu. Ibu tidak ada. Tapi yang lain. Ibu Riza, silakan Bu Riza, buka mic-nya. Terima kasih Pak, saya dari SMA Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Saya sudah pernah mendownload aplikasi Doratun tersebut sebelum ada pelatihan ini. Karena saya memang mendownload semua aplikasi-aplikasi untuk membuat media pembelajaran. Nah, ketika saya mendownload Doratun itu Pak, yang bisanya hanya tulisan atau bagaimana, atau saya salah download, atau bagaimana entah aplikasi yang mana saya download, itu di aplikasi Doratun yang akan kita pelajari hari ini, apakah link downloadnya nanti aplikasinya itu sudah free kita gunakan? Karena kemarin itu yang free digunakan hanya mengetiknya saja di aplikasi tersebut. Animasi-animasinya tidak ada. Ya. Seperti ya, Bu? Iya. Ibu downloadnya di HP atau di laptop? Di laptop. Laptop. Karena pas saya download di HP, Pak, itu nggak ada, nggak ditemukan aplikasi Doratun itu, Pak. Oh iya. Sekarang sudah ada buku di Doratun, bisa dicari di App Store bagi pengguna iPhone ataupun Play Store bagi pengguna Android. Nah, untuk teknis pengerjaannya nanti, penggunaan aplikasi Doratun nanti pada hari ketiga, hari Rabu, melalui Zoom, ya, Bu. Hari ketiga akan dijelaskan bagaimana menggunakan aplikasi Doratun ini. Kita gunakan secara online nanti. Kita gunakan berarti yang free saja. Hari kita pertama, gunakan hari kedua ini, Pak, kita tidak ada mengerjakan tentang cara membuat animasi. Tadi sudah disampaikan kan lini masa kegiatannya. Apakah Ibu baru bergabung? Iya, makanya itu saya tidak tahu, tapi nggak bisa bergabung. Nanti akan dibagikan di channel materi Pak, untuk lini masa kegiatan. Terima kasih, Pak. Kita. Hari pertama, hari kedua, sampai hari terakhir. Oke, sama-sama ya, Ibu. Dua pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Ibu Yusnimar, silakan Bu Yusnimar. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok gelap, Bu? Hah? Kok gelap? Gelap. Oh, backgroundnya hitam ya. Oke, silakan Bu pertanyaannya. Oke, okay. Ini mengenai apakah kalau sudah online harus kita di depan kamera terus? Nanti kalau seandainya ada jeda mau sholat kan tidak harus boleh ya kan? Okay. Kan harus di hadapan. Untuk ya boleh. Oh itu ya tadi ya yang lupa saya sampaikan. Untuk materi materi selain sesi Zoom dan live streaming YouTube, itu kan yang di materi kita bagikan di Telegram, di channel materi. Itu berupa materi file PDF dan juga ada video, video penjelasan dari materi tersebut. Nah, di mana tuh Pak? Apakah di Drive, Pak? Oke, nanti ya Pak. Untuk yang file PDF-nya itu dari Google Drive. Kemudian untuk videonya itu dari YouTube. Nah, apabila Bapak Ibu tidak atau ada halangan ketika jam pelatihan, misalkan jam 1, oh masih di mana atau di jalan. Bisa Bapak Ibu mengaksesnya ketika ada waktu luang. Misalnya waktu luangnya nanti jam 3, nah, baru bisa mengakses untuk materinya. Bisa ditonton ulang, bisa ditonton berulang-ulang untuk video materi dan juga bisa mengakses materinya kapanpun. Ya, itu Ibu. Ya. Untuk yang sesi dari Telegram. Kemudian yang Zoom live Zoom itu ada streamingnya di YouTube. Kan ada streamingnya di YouTube. Nah, streaming di YouTube itu bisa diputar setelah kegiatan live-nya selesai. Misalkan Ibu tidak bisa hadir tepat waktu, misalkan jam 1, masih di sekolah atau masih di jalan. Ibu bisa melihat ulang videonya, video dari Zoom ini di YouTube, karena sudah terekam di YouTube. Itu ya, Bu. Gajinya itu bisa. Terima kasih ya. Ya.
Masih di data di menu berkala kayaknya. Ibu Bapak. Andi belum. Tapi tetap teman-teman apa? Di samping dari golongan 3A. Oh, Andi Irma. Satu pertanyaan lagi. Silakan Pak Abu, Abu sama dari tadi yang katakan. Silakan Pak Abu dari mana, Pak? Pak, maaf Pak, dari Riau. Oh, dari Riau. Riau atau Kepulauan Riau? Riau, Pak. Di Riau Bengkalis. Oh, Riau Bengkalis. Siap. Gini, Pak. Silakan Pak pertanyaannya. Di, makasih Pak atas kesempatannya. Tadi di depan nama kita itu kan ada link drive-nya, Pak. Namun ketika saya buka tadi belum bisa, itu untuk apa tuh, Pak? Di yang mana, Pak? Di depan absen kita, di depan apa nama-nama kita itu kan ada link drive-nya di depannya. Di kolom-kolomnya ada link drive. Nomor peserta, di deretan nomor peserta. Di peserta tadi ada link drive, tapi belum bisa dibuka. Itu untuk apa tuh, Pak? Apakah Bapak sudah membuka daftar pesertanya? Sudah terbuka? Sudah. Cuma di depan nama masing-masing setelah instansi itu kan ada link drive-nya. Ya, yang warna biru. Ya, warna biru, tapi belum bisa dibuka. Itu untuk apa tuh, Pak? Oh, itu kan daftar peserta itu kan hasil dari Bapak Ibu mengisi Bogor formulir. Masih ingat nggak, Bapak, formulir di formulirnya apa saja? Ingat, Pak. Nama, kemudian dan apa screenshot-nya kemarin juga instansi. Itu adalah link dari yang Bapak Ibu upload. Oh, iya. Maksudnya buktinya. Maksudnya buktinya? Iya, bukti. Jadi, jangan fokus ke situ. Fokus ke kode peserta saja. Ya, saya pikir tadi itu materi kita, Pak. Oh, bukan. Nanti materinya akan dibagikan langsung di channel materi. Oke, terima kasih, Pak. Itu aja, Pak. Fokus ke kode pesertanya saja ya, Pak. Catat kode pesertanya agar tidak salah. Oke, siap, Pak. Karena kalau salah, itu tidak akan terekap. Iya, Pak. Udah di-screenshot tadi, Pak. Oke, siap. Oke, terima kasih, Pak. Kita sampai 6:30 ya. Masih ada waktu, 15 menit. Silakan, Ibu. Ini apa nih? Ibu Siti Hasanah. Ibu Siti Hasanah dulu, Pak. Ibu Siti Hasanah, silakan. Iya, saya mau tanya ya. Ini kan sampai jam 17.30 ya, Pak ya? 17.30. Nah, kemudian untuk hari ini berarti kita hanya ini aja, Pak, pengarahan secara garis besar. Nah, untuk besok gimana, Pak? Sudah mulai materi atau dan sudah ada pembagian tugas atau bagaimana? Kemudian itu pertama. Kemudian kalau setiap hari kita mulai jam 13 sampai jam 17.30 atau bagaimana, Pak? Malam ini jadi jam 7. Ada suara yang masuk nih. Bentar ya, saya baik. Nah, jadi ini hanya teknis, penjelasan teknis. Kenapa harus dijelaskan sebelum kegiatan PTN dimulai? Agar Bapak Ibu bisa memahami bagaimana program dari pelatihan ini. Karena pada pelatihan sebelumnya yang sudah kami laksanakan, itu banyak sekali para peserta yang tidak aktif begitu. Tidak aktif dan juga tidak memahami kriteria kelulusan yang ada di pelatihan. Jadi pada pelatihan kali ini berbeda karena banyak sekali peserta yang mendaftar dan juga antusiasnya yang begitu luar biasa dari Bapak Ibu. Jadi kita awali dengan teknis penjelasan tentang pelatihan. Nah, untuk materi hari pertama ini itu tentang pengertian video animasi dan pengenalan aplikasi Doratoon. Itu akan dimulai jam 7 karena tadi ada kendala jaringan listrik. Jadi kita mulai jam 7, nanti akan saya bagikan materi mengenai video animasi dan juga pertama video animasi, 1 jam berikutnya itu mengenai pengenalan aplikasi Doratoon secara singkat. Oke, Bu. Gitu ya. Pak. Terima kasih. Iya. Berarti untuk malam ini mulainya jam 7 malam ya, Pak, materinya. Jam 7. Ya? Besok normal jam 1.
Jam 1. Oke. Sampai jam? Sampai jam berapa, Pak? Kalau boleh tahu? Sampai jam untuk biasanya sampai jam 3. Jam 3. Untuk Zoom meeting-nya bisa lebih dari jam 3, tergantung situasi dan kondisi. Untuk hari ini absen diedarkan jam berapa, Pak? 7:30, Bu. 7:30. Baik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Kemudian, Pak, silakan kepada Pak Sumardani. Baik, terima kasih, Pak. Saya ingin bertanya, gini, saya kan ngajarnya itu daerah pedalaman, ya, jadi susah sinyal. Jadi kalau nyampe ke rumah itu sekitar mau jam 3. Yang mau saya tanyakan, apakah ada batasan untuk presensi? Bapak di mana, Pak? Kebetulan saya di daerah Singkawang, Kalimantan Barat. Oh, Kalimantan Barat, Singkawang ya? Iya. Yeah. Susah sinyal. Iya. Yeah. Kalau tapi, di rumah sih daerah kota. Oh, di rumah ada. Batas batas absennya biasanya setiap hari itu jam 23.59 waktu Indonesia Barat. Kalau Singkawang di tengah ya? WIB, Pak, Barat. Oh, masih WIB. Iya. Yeah. Oh, oke. Okay. Setiap hari itu batasnya 23.59. Jadi setelah 23.59 maka akan masuk pada misalkan absen hari ini. Bapak Ibu mengisi absen hari ini. Ternyata lewat dari jam 23.59. Misalkan Bapak Ibu mengisinya 00.02. Maka itu akan terhitung absensi hari kedua. Itu, Pak. Terima kasih, Pak, ya. Itu, Bapak Ibu. Jadi usahakan mengisi daftar hadir pada hari yang sama setiap harinya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Masih ada waktu 12 menit. Silakan, Pak. Ibu atau Hani? Ibu atau Bapak nih, Hani. Hani Syakir. Silakan. Ibu Hani Syakir atau Bapak ya? Selamat sore, Bapak. Tidak ada. Selamat sore, oh. Bapak. Silakan, Pak. Selamat sore, Pak. Silakan. Saya Ibu mau ya? Bertanya. Ibu. Ya, Ratningsih dari Bali. Ya, ya, silakan, Bu. Dari Bali, Pak. Surat Ningsih. Iya, silakan. Ya. Ini, Pak, apakah nanti ada lagi acara pemberian materi ini? Karena untuk hari saya ini tadi telat masuk, nggak dapat dengar mendengarkan materi. Oh. Tuh, sinyalnya nih. Rusak sinyalnya ya. Nih. Hari ini yang Zoom ini nanti hanya penjelasan teknis. Ada materi lagi, begitu maksudnya tadi itu. Oh ya, yang sekarang ini bukan materi, Bu. Ini hanya penjelasan teknis mengenai pelatihan. Nanti materinya akan dibagikan jam 7. Benar. Adik dengar suara. Bu. Suha. Silakan. Mana lagi yang mau bertanya ini? Yang angkat tangan. Pak. Saya bertanya, Pak. Siapa ya? Gini, Pak. Nanti malam tuh kita tidak Zoom, Pak. Cuma pembagian materi aja, Pak. Oh, iya. Nanti malam, sesuai dengan ini masa yang sudah saya jelaskan tadi, hari ini, hari pertama, hari kedua, itu penyampaian materi melalui Telegram. Jadi Bapak Ibu belajar secara mandiri melalui materi yang saya bagikan, baik itu ya, yang siap. Berupa PDF ataupun berupa video pembelajaran. Ya itu yang saya maksudkan, Pak. Berarti kita Zoom-nya hari ketiga kan, Pak? Zoom-nya hari ketiga dan hari kelima. Oke, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama, Pak. Silakan pertanyaan berikutnya, Bu Nur Ain Ali. Boleh dibuka mic-nya. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf, Pak. Yang ingin saya tanyakan, mohon bisa diulangi kembali batas pemasukan tugasnya. Soalnya tadi saya tidak sempat ikut, tidak sempat dengar ya. Batas pemasukan tugasnya. Oke, siap. Untuk tugas belum ada, Bu. Untuk tugas kan belum ada. Nanti tugas itu akan diberikan pada hari keempat. Nah, batas waktu pengumpulan tugas biasanya itu 1 minggu dari waktu
tugas itu diberikan. Misalkan diberikan pada hari Kamis, maka batas akhirnya hari Jumat yang akan datang. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Ngomong-ngomong tugasnya mau yang susah atau yang mudah nih Bapak Ibu? Yang mudah aja. Yang mudah dong. Yang mudah sesuai dengan materi yang akan bisa kita aplikasikan ke sekolah. Tentang. Ya karena materi kita tentang video, jadi tugasnya pasti nanti berhubungan dengan pembuatan video. Insya Allah nanti diusahakan Pak. Ya. Insya Allah Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada pertanyaan lagi, silakan. Siapa nih? Ini namanya Oppo A53. Silakan Pak. Silakan Pak. Oh. Sertifikat kapan itu Pak? Keluar Pak. Ngopian kacang ini kan pokok yang lengan sama tidur-tiduran. Belum mulai udah nanya sertifikat. Ditanya. Ibu Sri Sunarni, silakan Bu Sri Sunarni. Pertanyaannya, kita masih ada waktu 7 menit. Izin bertanya Pak, maaf tadi mungkin ya, silakan. Saya nggak dengar. Ini okay, ini nanti nggak ada Zoom, tapi kita dikasih materi, iya kan? Ya. Baca Bu. Tetap absen ya. Untuk hari ini hanya tidak ada Zoom. Untuk banyak suara yang bocor sih. Terima kasih Pak. Ya siap. Nah untuk hari ini tidak ada Zoom meeting. Hari pertama, hari kedua tidak ada Zoom meeting. Itu materi akan diberikan melalui channel materi di Telegram. Jadi hari pertama dan hari kedua Bapak Ibu belajar secara mandiri. Tidak cukup harus disiapkan, Pak. Ya, tidak harus tepat waktu belajarnya, bisa ketika ada waktu luang. Misalkan 1 jam berikutnya atau di waktu-waktu luang yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk mengakses materi. Ya, yang penting absen isi kan, Pak? Ya, absen isi. Absen itu 3 kali. 3 kali, Pak. Berarti okay, Pak. Untuk absen nanti linknya di-share di Telegram, nggih, Bapak? Ya, absen akan di-share di channel materi Telegram. Kenapa kita menggunakan channel materi? Karena channel materi itu bisa menampung peserta banyak. Kalau WA group itu sangat terbatas. Jadi kalau harus menggunakan WA group, berapa WA group yang kita gunakan kan jadi bingung. Mending kita ke Telegram melalui channel materi. Dan juga itu sudah saya aktifkan untuk forum diskusinya. Jadi forum diskusi itu setiap materi akan kita buka forum diskusi selama 2 jam ke depan. Nanti akan ditutup lagi. Iya Pak. Nah, Mas Irfan izin bertanya mengenai zona waktu Mas. Jadi misalnya absensi itu yang 23.59 itu apakah ya sesuai dengan zona waktu kita atau kita ngikutin zona waktu yang WIB? Terima kasih Mas. Kalau Bapak di wilayah mana Pak? Di tengah Mas. Bita. Nah, jadi kalau Bapak mengisinya di sana, misalkan 22 jam 22 lewat 30, maka di data saya itu akan masuk 21.30. Jadi itu, Pak. Ya. Paham. Jadi di data saya itu WIB. Walaupun Bapak mengisinya di daerah tengah ataupun daerah timur, maka di data yang ada di kami itu masuknya WIB, tetap WIB. Ya, Pak. Berarti Mas misalnya ada nih yang lupa ngabsen. Ngabsennya jam 23 lewat 1 detik itu kan jam 00.00 kan berarti yang WIB. Kan beda kan zona waktunya beda 1 jam. Salah, Mas. Sorry. Jadi kalau Bapak mengisinya jam 20.00 ya, 00.30, maka di saya itu masuknya
23.30. Enggak salah saya. Oke. Ya, oke. Okay. Nah, ini saya izin share screen lagi. Ini yang paling sering terjadi pada pelatihan-pelatihan sebelumnya. Itu mengenai kode peserta yang ada di absence untuk presensi nanti. Bentar ya. Ini. Nah, ini agak berat. Kamu mau makan? Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Kelihatan tapi kecil, Pak. Kelihatan, Pak. Kurang besar, Pak. Belum kelihatan ya? Belum, masih loading. Kecil, Mas, kelihatannya. Masih loading, Pak. Masih loading, Bapak. Ya, di saya juga masih loading, Bapak Ibu. Bentar ya. Iya, Pak. Wow. Oh, enggak bisa ini. Belum muncul. Dek mandi lah, Dek. Belum tam. Salah. Mohon maaf Bapak Ibu. Ini terkendala jaringan. Iya, jaringan Pak. Nah, coba Bapak Ibu lihat di HP-nya masing-masing. Itu kan ada kode peserta. Iya, Pak. Biasanya kesalahan yang sering terjadi itu kode peserta antara huruf dan angka itu dikasih spasi. Misalkan kode peserta A111 ya. Nah, kesalahan yang sering terjadi itu banyak yang mengisi A spasi 111. Seperti itu. Itu kesalahan pertama. Kesalahan yang kedua, biasanya mereka mengisinya dengan huruf kecil. Misalkan A-nya A kecil, bukan A besar. Itu juga tidak bisa terekap di sistem. Kalau salah dalam huruf A seharusnya A besar tapi dituliskan A kecil, tidak bisa direkap di sistem. Kemudian O dengan nol, Pak, selalu tidak ada. Oh ya, tidak ada. Ingat ya Bapak Ibu, untuk absensi itu tidak ada huruf O, yang ada hanya angka nol. Kenapa? Ya. Kode pesertanya tidak ada yang dimulai dengan 0, semuanya dimulai dengan angka 1, 2, sampai 9. Tidak ada yang dimulai dengan angka 0 setelah huruf. Tapi di tengah-tengah dan belakang itu ada 0. Jadi di kode peserta itu tidak ada huruf O, yang ada hanya angka 0. Ingat ya Bapak-Ibu, tidak ada huruf O, yang ada hanya angka 0. Oke? Oke, Pak. Sekian karya kita sudah di penghujung waktu. Masih banyak yang angkat tangan nih. Mana Lenti? Mohon maaf yang di chat tidak bisa saya baca satu persatu karena kita ada batasan waktu. Mungkin di daerah tengah atau timur sudah memasuki wilayah maghrib. Demikian ya Bapak Ibu, jika masih ada yang mau ditanyakan, silakan berkomentar di channel materi. Untuk diskusinya sudah saya buka. Siap, Pak. Oke, terima kasih atas atensi dan perhatian dari Bapak Ibu semua. Saya sangat senang sekali bisa menemani Bapak Ibu untuk berbagi ilmu mengenai bagaimana cara membuat video animasi pembelajaran dengan aplikasi Doratoon. Semoga apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pelatihan ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di dalam kelasnya masing-masing. Untuk Amin. Memberikan Amin. Pelajaran Amin. Yang lebih menarik lagi bagi siswanya, terutama di masa pembelajaran abad 21 seperti sekarang ini. Karena guru sekarang itu dituntut untuk melek IT atau melek teknologi. Karena kalau tidak paham dengan teknologi, maka akan tertinggal.
Seperti yang populer kita dengar, bahwa teknologi tidak akan menggantikan guru hebat, tapi dengan teknologi bisa menjadikan kita guru yang hebat. Oke, terima kasih Bapak-Ibu untuk sesi Zoom kali ini tentang teknis pelatihan. Apabila dalam penyampaian ini ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan selamat mengikuti pelatihan untuk Bapak Ibu guru dimanapun Anda berada dari seluruh Indonesia, dari 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Sebelum saya tutup, ada yang dari Bangka Belitung? Provinsi Bangka Belitung? Tidak ada ya? Oh, kayaknya ada bergabung. Kebetulan saya ada di Provinsi Bangka Belitung, Bapak Ibu. Oh, jauh. Ya. Halo Pak. Ada ya? Salam. Dari Solo Pak. Oh dari Solo. NTB Pak, NTB. Kenapa Pak Jokowi? Ruita. Ya. Lembuak Pak, okay. Lembuak. Salam kenal untuk Bapak Ibu semua yang ada di seluruh Indonesia. Demikian kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan bertemu lagi pada Pak, sesi Nusa Zoom Tenggara Timur. Ya, sesi Zoom meeting pada hari ketiga ya. Siapa? Siapa? Oke, kalau gitu saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu boleh makan. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak, izin lip. Ya, silakan Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum. Salam. Coba cara masa terhadir poin. Nanti, mana nanti? Ini yang terserta dari hari ini.